Rasulullah nasihat kita kan, kita ni kenalah ingat benda macam ni, janganlah sampai makan sekenyang-kenyangnya. Jadi terutama dalam bulan puasa ni, kalau buka puasa, segala macam petabak Singapura ada, petabak Kedah ada, petabak Kubang Pasu ada, macam-macam. Semua pulun masuk dalam perut, lepas tu nak pergi terawih dah berat lah rata. Dah perut dah berisi, dia jadi macam ular lah kan. Ular ni dia kalau dah terlalu kenyang, dia duduk belekau je lah. Dah malas dah terawih, isteri kata bang, ni lah pergi masjid ni. Nak masuk waktu Isya dan ni kita nak terawih, awak pergilah dulu. Kata dia. Kan? Ni masalah lah ni kalau terlebih-lebih makan. Kemudian ya, kita nak jaga perut kita ni, kita kena banyak puasa sunat. Kan? Banyak puasa sunat. Elok kita amalkan banyak puasa sunat. Ya, kita bulan Ramadan ni alhamdulillah Allah didik kita, dia bagi kita punya perut ni rehat sekejap. 11 bulan kita makan, 1 bulan aja dia bagi rehat. Sebab apa? Perut kita ni dia macam kereta juga, dia perlu balancing alignment semua. Jadi perut kita ni pun dia rehat. Dia rehat, mesin dia tu dapat lah rehat sekejap kan. Dia balancing alignment lah dalam tu. Jadi bagi rehat. Ada fadilat dia banyak apabila ada kita berhenti sekejap ya. Dan puasa sunat kita lakukan pula lepas Ramadan, kita ada puasa 6. Seterusnya kita bawa amalan itu dalam kehidupan bulan-bulan seterusnya. Bukan semasa Ramadan, semasa Syawal aja kita berpuasa. Orang buat puasa apa? Isnin Khamis lah. Ada puasa-puasa lain ya. Jadi kita buatlah selalu banyak puasa-puasa sunat ni, kerana puasa ni maknanya kita sentiasa beribadah kepada Allah. Setiap saat yang berdetik tu kita sentiasa berpuasa, kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jaga perut kita, makan makanan yang halal. Kena pastikan bila kita sebut makanan yang halal, kita kena awasi. Sekarang kita kena awasi banyak-banyak. Ya, bukan semua barang yang jual dekat supermarket tu kita boleh beli ya. Kena tengok konten dia, apa dalamnya. Tengok belik sikit apa benda, ambil tahu. Mesti ada ilmu pengetahuan. Rujuk balik, ada internet, tengok apa makna bovine ni, apa maknanya. Yang E224 ni apa maknanya. Dibuat daripada apa? Daripada haiwan ke, haiwan jenis macam mana? Semuanya kita kena tengok, bukan semua boleh makan ya. Kita ni kadang main bedal ni, tengok ada logo halal. Halal ni halal, cop halal ni entah daripada negeri mana entah. Ya ke betul halalnya? Tulis je halal kat situ. Tentang daging tu dia katuk je kan, dia ekspor dia ke Malaysia. Yang kita ni pun bawa masuk, tulis halal. Halal tu cop dia, negara dia. Sejauh mana benar benda itu? Jangan ya, kita senang-senang. Kadang saya tengok banyak orang belilah daging-daging yang sekeping-sekeping jual dekat supermarket lah apa semua tu kan. Beli-beli je, pasti ke halal ke tidak? Tapi kalau anda rasa was-was, jangan beli. Senang aja cara dia. Kalau anda was-was, balik-balik ke pangkal jalan, jangan beli. Ya, jadi tuan-tuan, kita kena hati-hati makan minum kita ni. Sebab kita bagi kepada anak-anak kita makan benda-benda ni, kadang kita tak sedar. Ya, kerana kalau perut kita banyak diisi oleh benda-benda yang tidak diredai Allah, ya kita susah. Ya, susah apa? Susah kita nak mendapat hidayah Allah. Ya, begitu juga dengan orang bagi anak daripada punca-punca rasuah. Anaknya dihijab daripada mendapat petunjuk dan hidayah Allah. Ini, tapi kita doa, lepas solat kita doa, ya Allah Tuhanku, berilah aku petunjuk dan hidayah-Mu. Kita doa kepada Allah, tapi macam mana Allah nak kabulkan? Darah daging anak kita penuh dengan benda-benda macam ni yang tidak Allah ridai. Ya, kita bagi dia makan, kita bagi daripada punca makanan tadi, kita dapat daripada punca-punca yang tidak halal, rasuah dan sebagainya, menganiaya orang, duit kita tipu orang, macam-macam hari ni ya. Jadi kita kena hati-hatilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu untuk jaga perut ni, ni nasihat kesihatan lah ni. Kita sebagai orang dewasa, kita kena banyak minum air kosong. Ya, banyak minum air kosong. Kalau yang dewasa ni, satu hari kita kena minum 8 gelas air kosong.
Ya, 8 gelas ni boleh flush out you punya toxic badan kita. Dalam usus perut kita ni banyak sangat kekotoran. Kita macam longkang lah ya, longkang kotor, kita jirus air dalam bersih. Begitu juga dengan usus perut kita, kita kena isi air kosong. Kalau boleh pagi-pagi bangun tidur tu minum dulu. Tapi bulan puasa ni sahur lah kan. Minum dulu air suam. Air suam satu gelas ni minum dulu, memang tak sedap. Rasa dia tak sedap, air sirap lagi sedap. Tak sedap, tapi minum supaya boleh flush out you punya kekotoran dalam usus. Pada masa yang sama, toksik-toksik badan kita boleh keluar. Janganlah pagi ni Nescafe tarik. Tengah hari air bandung. Pukul 3 kalau teh tarik pula. Lepas tu petang lagi minum lagi tahap air lagi jus lah. Malam kan minum lagi, makan lagi minum pula air strawberry lah apa. Minum manis setiap-tiap hari macam tu. Air kosong masuk tak ada masa perut, lama-lama dapat apa? Penyakit kencing manis. Itu yang sampai kena potong kaki lah. Ya, tinggalah kita kena jaga punca daripada makanan kita. Ini nasihat kesihatan ya. Di samping itu, menjaga perut ni juga kita kena mengamalkan diet seimbang ya. Kalau boleh tengok dekat internet ada diet Rasulullah macam mana ya. Dia disebutkan ni makan ni tak boleh campur dengan ni macam-macam lah ya. Jadi kena ambil inisiatif sikit lah. Kemudian kita juga kena ambil perhatian kesusahan jiran dalam makan minum. Kalau jiran kita tu susah, kita kena bagi sedikit ya, sedekahkan sedikit apa yang ada pada kita. Terutama dalam bulan Ramadan ni kita kalau bersedekah bagi orang makan, oh besarlah ganjaran ni daripada Allah SWT ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beri perhatian kesusahan jiran-jiran kita. Dan kita ni, kita menjaga mata. Ini soal nak bina hati cemerlang. Tapi benda-benda yang saya sebut ni semuanya dalam bulan puasa ni semualah kita kena jaga mata kita. Ya, guna mata ni untuk melihat kebesaran Allah. Ya, kebesaran ciptaan Allah dan keindahan ciptaannya. Ya, jadi kita ni kena tengok apa pun yang kita nampak di sekeliling kita, kita sentiasa ingat. Ya, kita kena sentiasa ingat ini ciptaan Allah. Oh, cantik tempat ni, pemandangannya indah. Kita sebut apa? Kalau kita tengok tempat-tempat yang cantik ni, kita sebut apa? Subhanallah, Maha Besar ya. Allah Maha Suci. Kita sebutlah, kita nampak. Kita kaitkan balik dengan kebesaran Allah. Kemudian mata kita ni kita kena jaga. Sebab ni soal nak jaga hati ni, mata jaga. Elak melihat yang haram. Ya. Elak melihat yang haram. Terfahamlah. Kadang ada saya tengok orang suka duduk dekat shopping mall ke, tengok yang amoy di dalam, dia berdatang bawah pandang. Dia dah pencen dah. Pencen dah tak ada kerja apa nak buat. Nak lapar-lapar masa duduklah shopping mall ya, ada kursi-kursi boleh duduk. Tengok orang kiri kanan. Kita tanya pakcik-pakcik buat apa? Jamu mata pula macam tu. Ya Allah. Nak aje cakap pakcik balik rumah zikir buat banyak lagi bagus pakcik. Pergi jamu mata ni buat apa kan? Jadi ini masalah dia. Tak salah kita mencari benda-benda yang tak ada faedah ya? Elak melihat yang haram. Kemudian mata ni Allah kurniakan kita mata ni untuk kita banyak membaca Al-Quran. Banyak kita baca Al-Quran. Allah bagi kita mata ni untuk tu tujuannya. Dan juga kita bacalah buku-buku dan majalah untuk menambahkan keimanan kita. Sekarang anda perasan tak ada majalah bagus kat pasaran? Solusi, ada beli tak? Al-Ustaz. Ni semua majalah yang bagus. Janganlah asyik sibuk beli Nona, Mangga. Lagi apa majalah-majalah wanita ni? Banyaklah kan. Bagus juga sebab ada ilmu pengetahuan. Tapi ya, kita pun masa nak baca terhad. Kita beli bahan bacaan yang boleh memberi kita hidayah sikit, yang boleh tingkatkan keimanan kita, pengetahuan kita. Pengetahuan agama kita tak banyak. Ya, jadi kita cari daripada buku-buku yang macam inilah. Saya kata solusi, Al-Ustaz ni semua bagus-bagus ya. Boleh tambah keimanan kita. Kemudian yang penting, ini dari segi kesihatan juga, kita jagalah kesihatan mata. Ya, anda sebagai pelajar banyak dengan komputer kan. Mata tu kat komputer je sampai merah-merah padam mata. Bagilah, letaklah titik-titik sikit aimo ni.
bagi mata ni orang kata lega sikit, bagi lega sikit kan. Ha, letak ni semua ada vitamin mata ni, mata kita tak ada stres ya. Kalau takkan pergi lecture mata merah je kan. Ha, silap-silap orang kata ha, dah tarik dah mata merah ni ha, kan. Ha, lain pula anggapan orang ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda ya. Abu Hurairah menceritakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sebab terbesar yang membawa seseorang masuk syurga, Rasulullah menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini Rasulullah beritahu. Dan apabila ditanya pula sebab terbesar yang membawa manusia masuk neraka, maka Rasulullah menjawab dua rongga badannya, iaitu mulut dan kemaluannya. Ha, jadi saya terpaksa sebut ini hadis, saya tak boleh edit-edit ya, sebab dia sebut macam tu. Ha, jadi tuan-tuan jagalah ya, benda-benda ni yang boleh menyebabkan, boleh menyebabkan manusia tercampak ke dalam api neraka. Tapi Rasulullah kata nak masuk syurga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dengan sebab itu memanglah kita kena jaga ya, kena jaga akhlak kita. Akhlak kita ni punca daripada mana? Punca daripada hati-hati kita. Hati bersih ke hati tak bersih? Ha, jadi kita tanya sendiri, hanya kita saja yang tahu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga kena menjaga lidah dan mulut kita. Dalam bulan puasa ni lagi kita kena jaga. Ha, selepas bulan puasa pun kita teruskan menjaga. Ya, bukan ni bulan puasa je kena jaga. Ha, kalau tak puasa, mulut laser dah. Laser? Tahu laser? Mulut laser, orang mulut laser, ngata orang tak kisah. Tak kira hati orang. Apa dia fikir dalam kepala dia semua dia balik lepas dia cakap. Ha, sampai menangis-nangis kawan tu bekerja kan ni. Ha, mulut laser ni. Jangan menyakiti hati manusia. Ha, kita punya lidah dan mulut ni Allah kurniakan supaya kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, selalu berzikir kepada Allah. Lidah kita ni Allah bagi untuk kita beribadah kepadanya, bukan untuk mengatur orang, menyakiti hati orang. Kita juga gunakan lidah dan mulut kita ni untuk selalu membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, kita kena banyak membaca Al-Quran. Elakkan lidah kita ni daripada mengumpat. Ya, mengumpat. Saya suka bercakap, menekankan soal mengumpat ni. Banyak orang suka mengumpat. Ya, mengumpat ni dosa besar. Memfitnah dan mencaci orang, ha? Menghina orang, memandang rendah pada orang. Dia tengok orang tu tak apa, pakai selekeh, baju koyak-koyak kan. Ha, mula dihina-hina orang tu. Apa ni, cari apa dalam kampus kolej universiti Insania ni? Awak cari apa ni? Baju koyak rabak, cari apa ni? Nak curi ke apa? Oh Allah, nyahkan dari sini. Terus halau orang tu. Ya Allah, tanyalah dulu, pakcik cari apa pakcik? Tentang dia tu tak berapa orang ras ke kan? Kita kesianlah dekat dia. Kalau tengok macam tu, jangan terus kita mencaci, menghina orang ya. Kemudian lidah kita ni Allah bagi untuk kita berdakwah. Berdakwah dan cakap benda-benda baik, bukan cakap benda-benda yang tak elok. Bukan menyakiti hati orang. Kita cakap, selalu cakap benda yang baik. Cakap dengan bersopan santun dengan kawan-kawan, menghormati kawan kita. Kita cakap dengan lembut, kita cakap dengan orang kata dengan akhlak yang baik lah. Ya, kita cakap dengan berhemah orang kata ya. Dan juga menjaga, ni kesihatan pula ya. Menjaga kebersihan dan kesihatan ruang mulut. Kita, ruang mulut kita ni penting. Ya, sebab dia masuk makanan, nak proses, nak masuk dalam perut. Jadi ruang mulut kita ni kita kena jagalah. Kalau doktor selalu dia kata gigi tu kena jaga. Kena pergi 6 bulan sekali pergi scaling ke apa kan. Kalau tak, tu yang jadi masalah, gigi berlubang lah sebagainya. Akhirnya bila gigi ni rosak, pernafasan kita pun jadi tak elok ya. Pernafasan kita dengan kawan-kawan pun, kawan-kawan tidak senangi. Jadi kena jaga, gosok gigi selalu. Kalau boleh sebelum, setiap kali sebelum solat kita gosok gigi kita, jaga ya. Sebab Islam itu memang nak kepada kebersihan. Jadi Islam memang nak kepada kebersihan. Jangan kita mengaku Islam tapi kita pakai baju kotor, mulut tak bersih, tak pernah gosok gigi. Ada orang tak pernah gosok gigi? InsyaAllah.
lagi macam-macam ni, tak jaga kebersihan. Jadi kita sebagai seorang Islam memang utama menjaga kebersihan. Puan-puan, perempuan, seterusnya, hati yang cemerlang akan melahirkan sikap, di antaranya sikap amanah, ya, benar, adil, syukur, sabar, bijak, ikram, banyak lagi. Ini di antaranya, ya. Bila hati itu dah cemerlang, dia akan lahir sikap-sikap yang baik dalam diri kita. Dan kalau kita sebut tentang bersyukur ni, kita ucap terima kasih, ucapan terima kasih, alhamdulillah ni, yang dilafazkan mesti disertai dengan perbuatan. Kerana kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang Allah beri pada kita, banyak sangat Allah bagi, kan? Tak boleh kita nak tuliskan, ya, apa ni, rahmat-rahmat yang Allah bagi pada kita ni terlalu banyak. Kalau diumpamakan air laut tu, kalau boleh air laut tu jadi ink, jadi pen, kita ambil air dia tu, kita tulis, tak habis air laut pun kita tak boleh habis tulis apa yang Allah dah bagi kat kita. Banyak sekali Allah bagi kat kita. Contoh mudah, anda duduk dalam musola ni, tengok macam mana selesa, ya, ada kipas, selesa. Tak adalah kita berceramah ni bawa pokok je ke, pokok tu banyak pula kengga, panas lagi, selesa. Alhamdulillah, anda dapat belajar di sini syukur kepada Allah, ya, syukur sangat. Jadi kesyukuran kita ni, bagaimana kita nak mempamerkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala? Dua perkara je kalau kita nak bersyukur kepada Allah. Pertama, patuhi segala perintah Allah. Allah suruh solat, solat. Allah kata solat 5 kali sehari semalam, kita solat. InsyaAllah saya rasa semua di sini memang tidak meninggalkan solat. Tapi di luar sana, banyak orang tak solat, ya, banyak orang tak solat, tak kerjakan perintah Allah. Saya pernah jumpa orang, ya, orang tua, ya, umur dah 75, kaya, tak usah ceritalah, memang jutawan lah, jutawan-jutawan, jutawan, orang kata jutawan gila lah, memang kaya raya betul. Tapi tidak pernah menyembah Allah. Dia tak tahu macam mana nak solat. Sekarang keadaannya menyedihkan. Duduk atas wheelchair dan dia memang menyesal. Setiap hari duduk atas wheelchair termenung nangis. Kita tanya dia, makcik nangis pasal apa? Dia kata dia rasa dia memang dah dekat nak mati, tapi amal ibadah dengan Allah tak ada. Tu pakcik duit banyak, upahlah orang, ajarlah solat. Ajarlah benda basic solat, kan? Solat tengah duduk pun boleh. Tapi dia kata dia tak boleh ingat. Al-Fatihah pun tak ingat. Nak baca macam mana? Jadi macam ni dah terlewat. Orang macam ni dah terlewat. Ya, jadi tak tahulah. Ya, kita mohon pada Allah supaya Allah ampunkan dia dan beri dia hidayah. Moga-moga taubat dia diterima Allah, dan mintakan Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kesilapan dia. Jadi ini masalah ni. Sampai umur dah 75 pun tak tahu, tak pernah solat. Tak pernah. Bukan dia tak tahu. Dia tak pernah tu sebab dia tak tahu mengerjakan solat macam mana. Dahsyat kan? Islam tu. Jadi pertama, kita mematuhi segala perintah Allah. Dan yang kedua, tinggalkan segala larangan Allah. Itulah cara kita mempamerkan kesyukuran kita kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tunjuk gambar anak ni. Ni gambar kebuluran di negara Sudan. Sudan ni kita tahulah, ya, masalah kebuluran ni memang tak dapat diatasi. Anak ni lapar sangat, ya, jumpa makanan tak tahulah, bakteria ni tak banyak mana dah. Dia makan terpaksa sebab dia terlalu lapar. Kalau kita tengok macam ni, kita bandingkan anak-anak kita, ya, perempuan yang dah ada anak, ya, bandingkan bagaimana anak kita ni terlalu banyak, ya, rezeki dia anak kita ni. Kadang-kadang kita suruh dia makan pun dia tak nak makan, betul tak? Kita suruh dia makan pun tak nak makan, akhirnya makanan yang kita beli tu buang dalam tong sampah. Sebab dia tak nak makan. Sebab anak kita terlalu mewah, dia banyak pilihan. Dia boleh makan apa saja. Tapi anak ini nasibnya malang, ya. Tuan-tuan dan perempuan, seterusnya, cuba tuliskan 2 sikap positif anda dan 3 sikap negatif anda yang berpunca daripada hati. Rasa-rasa anda boleh tulis tak?
peribadi ni, ni peribadi. Maknanya anda mengaku tiga sikap positif anda dan tiga sikap negatif. Kala-kala ada masa ya, kalau orang kursus dia kata suruh senaraikan sampai 10. 10 sikap positif dan 10 sikap negatif. Biasanya kalau orang suruh mengaku sikap positif, semua orang boleh tulis cepat dia kita tulis. Positif ni sebab positif, semua orang boleh tulis laju. Saya suka tolong orang. Saya seorang yang peramah. Semua yang positif lah. Saya seorang yang ikhlas. Semua dia tulis, semua bagus. Tapi bila nak tulis negatif tu dia ya ke tak ni negatif. Negatif ni maknanya anda mengaku, mengaku kelemahan diri anda. Bagi orang yang bersedia mengaku sikap-sikap negatif yang ada dalam diri dia, kalau dia boleh mengaku, buat pengakuan, tahniah. Sebab apa tahniah? Sebab maknanya dia sudah mula menyedari kelemahan diri dia. Bila dia dah menyedari kelemahan yang ada dalam diri dia, insyaAllah dia boleh berubah. Ya, kalau dia boleh senaraikan negatif, saya seorang yang panas baran. Alhamdulillah. Kalau anda sedar anda panas baran. Saya seorang yang apa lagi? Ada kadang saya buat, dia kata saya suka tidur. Dia boleh cakap saya seorang yang suka tidur. Saya malas mengemas rumah. Itu perempuanlah. Saya tak suka memasak. Wanita tu. Kalau dia dah sedar, maknanya dia nak buat perubahan lah. Ya, insyaAllah. Ya, kalau hatinya cemerlang, dia akan berubah. Ya, kita cubalah tuan-tuan. Kita selalu nak yang positif. Ya, kita sentuh soal hati yang cemerlang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Hati kita kena ingat dua perkara. Selalu kita kena ingat dua perkara. Kebaikan orang atas kita, kita selalu kena ingat. Orang tu pernah tolong saya. Kita kena ingat selalu kebaikan orang atas kita. Dia tu baiklah. Dia selalu bantu saya. Maknanya kita ingat kebaikan orang. Kesalahan kita atas orang pun kita kena selalu ingat. Kita ada buat silap. Ya, semalam tu bercakap lah dengan kawan tu, tersilap, terlepas cakap. Jadi kesalahan tu, kesalahan kita ke atas kawan kita tu, kita ingatlah. Dan kalau boleh cepat-cepatlah kita mohon maaf. Ya, hati kita kena jagalah. Dan hati juga kena lupa dua perkara. Hati ni, ni soal hati ni. Hati kita kena lupa dua perkara. Kesalahan orang atas kita, kita lupakanlah. Jangan duk berasa sangat. Ya, lupakan. Alah, saya tak ambil hati lah. Alah, silap dia sikit je tu. Ya, tak ada, saya tak ambil hati lah. Maknanya kesalahan orang atas kita, kita lupakan lah. Tak salah kita nak ungkit-ungkit. Ya, sampai berbulan-bulan kita sebut dia tu macam ni, macam ni. Saya tak mungkin macam ni, macam ni kan. Jadi jangan ya, kesalahan orang atas kita ni kita lupakan. Kemudian kebaikan kita ke atas orang, kita ada tolong orang. Ya, jangan kita ungkit-ungkit. Kita bercerita sampai habis satu kampung, kita beritahu. Saya lah yang tolong anak dia tu masuk Queen tu. Pula macam tu cerita. Padahal anak orang tu memang layak masuk situ. Dia kata saya yang tolong tu. Anak dia berjaya ni, gini gini gini. Oh, cerita-cerita kebaikan dia atau orang, sentiasa dia cerita supaya dia dapat publicity pula. Jadi yang ini tak boleh lah. Ya, kita ni kadang-kadang ada juga masanya kita ni sebagai manusia, kita sentiasa berharapkan orang ucap terima kasih pada kita. Biasa tak? Kalau kita bagi sesuatu kat orang, kita mesti harap dia cakap terima kasih pada kita. Kalau dia tak kata terima kasih, kita kata apa? Tak tahu bahasa lah dia ni. Aku bagi dia benda tu sikit pun tak cakap terima kasih. Kan? Ada yang macam tu. Dah tak ada bahasa, aku pergi dia durian 5 biji. Dah bukan 1 biji. Musang King pula tu dia kata. 5 biji aku bagi dia, anak dia buat masuk dalam senyap. Dia tak ada cakap terima kasih. Memang tak patutlah jiran sebelah rumah. Kita harap orang ucap terima kasih pada kita atas kebaikan kita. Tapi kita ingat tak?
Kita ni selalu terlupa nak ucap terima kasih pada Allah yang banyak beri kita macam-macam nikmat. Dengan Allah kita manusia selalu terlupa nak ucap terima kasih. Ya, sampai solat pun tak buat, Allah suruh benda pun tak buat. Tapi yang orang tak ucap terima kasih dengan kita, kita berkira sangat. Tak tahu bahasa, tak cakap terima kasih. Macam tu kita berkira dengan orang. Kita ni selalu terlupa nak ucap terima kasih pada Allah. Selalu kita jadi macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam kehidupan kita kena banyak bertaubat, ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110, maksudnya barang siapa berbuat kejahatan dan menganiayai dirinya kemudian memohon ampunan kepada Allah, nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita ni buat salah apa pun, kita mintalah keampunan pada Allah. Dan sebenarnya bulan Ramadan ni, ya Allah buka pintu langit untuk kita mohon keampunan pada dia. Ya, kalau kita ni ada buatlah dosa-dosa yang mungkin kita sedar, yang kita tak sedar ni, minta keampunan Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia akan ampunkan. Sebab kita ni memang, kita buat dosa tu sebenarnya, buat dosa tu kita aniaya diri kita balik sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita bertaubat banyak kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 23, dialah Tuhan yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi ya, Allah kata, Allah bagi peringatan kat kita ni, amat sedikit kamu bersyukur. Manusia ni amat sedikit bersyukur kepada Allah. Rasulullah beritahu kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga daripada kejahatan perutnya, kemaluannya dan lidahnya, maka dia akan terjaga dan terhindar daripada kejahatan seluruhnya. Betul tak? Kita fikir balik apa yang Rasulullah beritahu ni, betul. Ya, kalau kita jaga semua benda ni, insya-Allah ya, kita akan terhindar dari semua kejahatan. Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah juga ada bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Ya, macam yang Allah sebut dalam ayat yang awal tadilah, ya, Allah akan lihat amalan-amalan kita. Itu yang penting. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah telah berfirman, dan boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Kadang kita, ya, kita nak bersedekah pada orang ke, kita rasa, alalah, kan, tak sukalah nak bagi-bagi sedekah kat orang, contohnya kan. Tapi sebenarnya itu adalah lebih baik bagi kita. Ya, Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita jadilah, ya, seorang yang beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Semoga kita menjadi Muslim yang sejati. Ya, bukannya Islam dalam IC saja. Banyak orang Islam dalam IC saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebutkan di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3, demi masa sesungguhnya manusia ini kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu tamatlah ceramah saya pada hari ini. Ya, sedikit pengisian yang saya harap ya boleh dapat manfaat kepada semua yang hadir. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan Kolej Universiti Insania. Dan akhir sekali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.